Ya Lur. Halo, halo, halo. Sekarang acaranya Vespa nih sama Pak Sutik ini. Suwi enggak ada acara. Ya, lama enggak ada acara ini. Lama enggak bikin video juga. Ini Pak Sutik ini bawa 2 XL. Satunya warna biru, Pak ya. Iya. Ya, satunya warna silver ya. Baru satunya biru dongker. Cuma beda tahunnya ya, Pak ya. Ya. Yang biru ini tahun 2000. 2000, Pak ya. Yang ini 90 akhir. Oke, ini tepatnya di telaga mana, Pak? Telaga mana ini? Telaga apa ini? Telaga Telaga Ular. Telaga Ular. Iya, itu telaga apa lah jenenge iki? Nah, ini di depan kita ini. Oh, Bukit Ular ya. Ini ada waduk Bukit Ular ya. Yang mau wisata ke sini bisa. Tuh. Nah, itu ya. Nah, itu. Wisata Bukit Ular yang berada di daerah Surabaya Barat, Pak ya. Iya. Nah, ya. Terus sebelum review, saya akan menjelaskan. Apabila nanti ada kesalahan kami dalam menjelaskan, mohon dimaafkan ya. Karena kami hanya penghobi ya. Jadi kurang-kurang ini. Banyak kurangnya. Banyak kurangnya pengetahuan tentang Vespa ya, Pak ya. Udah kita aja, Pak ya. Kita lanjut review ya. Oke, Pak, dimulai, Pak. Oke. Ya, dimulai dulu dari XL 90. Ya. Mulai dari atas dulu, Pak. XL 90. Ya. Dari kepala. Ini spion. Ada spion ya. Sini ada tulisan Pinasco ya. Original kanan kiri. Ya wes, pokoknya ya. Gitulah. Ada itu masih apa? Original. Itu original. Kepala oke. Totok masih original. Iya. Yeah. Sampai kuning sini. Iya. Yeah. Bukan orinya, Pak. Depan kayak bukan orinya. Iya, iya, iya. Bukan orinya ya. Bukan orinya. Ini lalu, layarnya ya. Iya. Layar depannya. Catnya ini juga jelek sekali. Enggak ori ya, Pak. Iya, bukan ori. Ini juga bukan ori. Untuk sen kacanya ini masih originalnya ya. Dan kaca original. Ada logonya Cung ya di sini. Logonya Cung. Nah, hidungnya ini ya. Masih original. Masih original. Oke, kanan kiri juga original. Kita kemana, Pak? Ini, Pak. Ke tempat kontak. Mm-mm. Masih original. Tempat kontak original, nah. Namun kontaknya sudah tidak ori ya, Pak ya. Iya. Nah. Oke. Terus, Pak. Dari sakral lampu masih original. Oke. Sen masih original tempat sen ini. Apa namanya terminal? Iya, iya, iya. Tahu saya. Ya ini merah ini untuk hazard ya. Iya. Terus ini rating atau sen kanan kiri. Lampu jarak jauh, jarak dekat. Ini tombol on off-nya. Double starter juga masih nyala. Masih nyala. Nanti kita coba. Iya. Ini jok masih original. Iya. Oke. Tutup oli original, misah ya. Iya. Tutup bensin original. Indikator bensin masih ada, masih namun tidak original, jalan. Tapi tidak jalan. Untuk apa, Pak, ini, Pak? Joknya ya. Joknya juga mari. Keluar dalam masih original. Kulitnya original. Terus papan joknya ini juga original. Masih original. Iya. Oke, Pak. Papan belakang Mika. Enggak original tapi lumayan lah. Mm-hmm. Warnanya masih mencolok. Ya, untuk plat tadi lupa, Pak, ini platnya KB, Pak ya. Dia di luar pulau. Silakan sobat skuteris
yang mau mengadopsi, boleh ini siap kirim-kirim ya. Nanti dikembalikan ke asalnya sana ya. Nanti dicoba berikannya semua ya. Terus knalpot pakai DGM aja. Ini pasti DGM, Pak. DGM. Oh, dari sana. Knalpot pakai DGM. Oke ya ini. Ya, masih DGM. Ban serep ya. Masih ada. Ban serep ada. Aki-aki ada. Aki juga ada. Listrikan normal semua. Ya. Tutup-tutup bildok. Masih menempel dengan rapi. Bawaannya Excel, bawaannya ya. Excel. Depan belakang. Depan belakang. Kita coba listrikannya ya, Mas. Oke. Dobelnya, Pak. Langsung dobel aja ya. Oke ya. Oke. Mesin halus. Bapak mesinnya, Pak. Masih nyala. Oke. Coba asatnya, Pak. Dicoba, Pak. Tadi dulu, Pak. Jangan dimatikan, Pak. Asat depan belakang nyala ini. Oke. Terus lampu depannya, Pak, coba, Pak. Oke, jarak jauh, jarak dekat. Oke ya. Masih nyala normal. Ya. Ya. Oke, Pak. Sementara itu dulu untuk Excel tahun 90 plat KB mati lama ya. Oke ya, untuk spek magnetnya ini USA paten ya, jelas ori ya di sini. Masih ori. Terus karbu juga masih ori. Cuma ini pengapian pakai CDI RC ya, Pak ya. Ya. Terkecuali nanti yang ini pengapiannya masih full original. Full original ya. Memang tahun ini lebih mudah. Ini tahun 2000, Mas. Tahun 2000. Ya. Jet masih original. Jet masih original ya. Untuk nopolnya nopol mana, Pak? Plat L. Plat L ya. Surabaya tapi plat nomornya jatuh di rumah. Oh, gitu. Plat nomornya hilang. Ya langsung saja, Mas ya, di review ya. Dari kepala ini masih original ya, Mas ya, semua ya. Masih original. Oke. Okay. Terminal kelistrikan lampu, apa namanya ini? Stop kontak lampu. Original, kanan kiri. Nah, kontak masih original. Kontaknya masih bawaannya Excel. Iya. Ada logonya Jung. Oke. Okay. Terus apa ini namanya? Handle rem? Handle kopling. Sama handle rem depan ini masih original. Oke. Okay. Ini catnya masih original ya, Mas. Ini ada logonya ya. Ini ada stikernya masih ya. Masih ada stikernya. Stikernya ini dari produk dan motor. Kemudian di sini ada stiker tekanan ban. Dalamannya masih bersih ini. Masih utuh. Masih utuh ya. Ini juga dijual, Mas, ini. Iya, dua-duanya dijual. Iya. Nek tapi nek perkara rego ya bisik-bisik nang WA nang sampean. Oke, oke. Kalau masalah harga bisa lanjut di WA ya. Iya. Nanti saya sertakan nomor WA-nya ya. Terus, Pak, untuk ini, Pak, kaki-kaki depan ini juga masih depan original ya. Masih bawaan semua, Mas, ini, Mas. Tutupnya juga masih tutup original ya. Apa namanya ini? Tutup pen dan as original ya. As kok depan ya. Ini juga original, Pak, ini tutupnya. Ya, depan belakang. Depan belakang ini original. Tromol-tromolnya ini. Tromol-tromol original. Ya, terus speedo-speedo juga masih original, masih mulus. Ya. Terus ini ya, lantainya ya. Lantainya masih utuh. Nah, ini lantai-lantainya masih utuh ini. Masih utuh semua ini ya. Mulus, enggak ada yang keropos, enggak ada las-lasan. Mulus sekali ini lidahnya, karet yang tengah ini juga masih orinya. Ya. Cuk, kran masih fungsi semua. Tuh, ini loh catnya. Masih original. Ya, ini. Kita buka tempongnya, Mas ya. Dibuka. Oke, Pak. Joknya dulu ya. Ya. Ya, stikernya juga ada ini ya, masih bawaan pabrik.
olinya juga masih misah, indikator bensinnya juga masih nyala Pak ya, coba masih, Pak. Masih nyala. Masih nyala Pak, coba Pak. Tapi dalam keadaan hidup nanti aja nanti. Oh, dalam keadaan hidup ya. Baru dia nunjuk ya. Iya. Oke, oke. Stopan belakang mitasi ini enggak ori ini. Oh, iya ya. Oke. Dibuka toh Pak tembongnya Pak? Tembong dibuka ya, karena tembongnya dibuka saja karena ini masih banyak orinya daripada yang tahun 90 tadi, ada beberapa komponen yang tidak ori. Oke. Ya, bisa kita lihat sobat skuteris. Ini pakai US Apatien original ya. CDI tik ya Pak ya. Tik CDI. CDI tik. Karbunya jelas ori ya di sini ya. Jalur tuh 20-20. Nah. Koil masih original ini. Koil original. Tataannya rapi kalau original ini. Ada platnya ini juga original. Skok original. Dinamo pakai sem original. Sem ya. Iya. Kering enggak ada yang rembes. Ya. Ya rembes. Terus keistimewaan sepeda ini Mas ya. Ada keistimewaannya ya. Cat ini kan masih original ya. Ini ada coretan dari pabrik. Dealer pembelian. Ada pembelian dulu. Iya ya. Dulu ya. Dua Pak, ada satu dua lagi di sini. Ya, ya oke. Okay. Oke, ada coretan-coretan dari pabrik waktu ya. Pembelian pengeluarannya dulu mungkin ini Pak. Iya. Bendik pakai original. Bapaknya. Sama kiproknya belakang ini tapi enggak kelihatan. Pakai dan motor. Ya. Vespa dan motor merek apa namanya? Kiproknya. Oh, kiproknya dan motor, produknya dan motor. Ini ada tulisan Vespa dan motor. Juga apa? DKM, DKM ya. Oke. Untuk tahun muda tahunnya apa? Serinya di sini ya. Kalau tahun 90 ke bawah itu di sebelah kanan. Kayak yang silver itu sebelah kanan. Ya. Terus ini Mas, injak-injakan rem ini juga masih nempel, karetnya masih original. Karetnya masih original ya. Oke. Original. Tuh ya Pak, lantai-lantainya ya. Utuh, kanan kiri utuh Mas itu Mas. Oke, tidak usah dibuka. Sekarang dihidupkan Pak untuk mesinnya Pak. Gak tahu, dobelnya aja dulu. Dobelnya aja. Netralnya masih nyala Mas ya. Lampu netral nyala ya. Ya begitu dikontak, ini indikator oli dan netralnya itu ya. Nah, oke. Dobelnya masih nyala ya. Dobelnya masih nyala. Mesin lumayan halus. Isipan kering ya. Oke. Nyala. Lampu rem nyala. Rem nyala. Terus untuk sennya Pak, karena yang belakang dilepas, kita video dulu yang depan ya. Sennya satunya. Ya. Nyala. Yang belakang jelas nyala ya Pak ya. Lampunya Pak. Ini lampu kota. Oke. Okay. Ini lampu depan. Oke, okay, oke. Okay. Ini dimnya. Masih nyala semua. Oke. Okay. Untuk kacanya sama, tidak ori ya. Jadi yang 90 sama 2000 ini tidak sama dari produknya apa ini? Eliwa. 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 Oke, okay. Satu kali selah nyala. Dah Mas. Dah, wes gitu aja Pak. Jalan ya ini ya. Ya. Oli sampingnya. Ya cuman itu perbedaannya tahun muda sama muda tahun tua ya. Sama tua itu enggak ada hasilnya di sini. Ah. Tapi kalau ini ada hasilnya ya di situ ya. Terus nomor seri nomor yang seri. Tahun muda ada sebelah kiri, ya. Sementara yang tahun tua ada di sebelah kanan. Ada sebelah kanan. Ya, sama aja ya. Di sini banyak ya, soal perbedaannya itulah hampir mirip-mirip, cc-nya sama sih 150.
Ya Pak, dikembalikan Pak. Kita tutup saja videonya ya. Dikembalikan dulu. Nanti boleh dicoba dulu Pak, sennya Pak. Wei, gak apa-apa liwat kene. Gak apa-apa. Ani ndi? Cai nang ndi liwat kene ta? Oh iya iya. Arek kene tani, aku yo gak paham arek kene. Ayo Mas, coba SN belakang Mas ya. Oke. Masih nyala. Nyala ya. Oh, masih nyala semua. Sudah ya Mas ya? Oke, sudah. Cuma apa? Warna ori. Dari orinya ini sudah berubah jadi putih. Sudah berubah jadi putih. Ibarat bahasa Jawa itu bulak. Iya Pak, bulak. Iya Pak, bulak. Ya wis ngono ae, Lur. Sobat skuteris. Tak tutup videone. Wis. Oke, sementara dua Vespa dulu yang akan kita review. Apabila minat bisa langsung lewat WA atau chat ya. Nanti silakan komen-komen di bawah, saya sertakan nomor HP dari saya 0852 321 95700. Oke. Okay.